berbagi rezeki. Jadi di mes lah ya. Mes bedeng. Mes bedeng. Seandainya punya uang banyak tuh, uang buat apa gitu? Pulang kampung ya. Kamu punya utang berapa sih, Pak? Malu, Pak. Ya, kira-kira berapa, Pak? Sampai tahu kan? Allah ngasih rezeki, saya ngedoain ada rezeki, kita kan nggak tahu. Ada 3 jutaan. Lebih. 5. Oh, lebih. Masya Allah. Bapak kan udah ngasih saya uang. Nah, ini ada rezeki dari Bapak. Ini uang Bapak saya pulangin. Mudah-mudahan ini rezeki buat Bapak. Dengan kebaikan Bapak menolong saya secara pribadi, mudah-mudahan ini bisa mengurangi hutang Bapak. Nih Pak, terima dengan ikhlas ya. Ikhlas Pak. Kenapa ngomong-ngomong Bapak saya kasih uang langsung sedih? Takut? Bukannya takut, Pak. Iya. Yeah. Dan uangnya buat apa nanti, Pak? Ya insya Allah buat anak saya. Iya, iya, iya. Yang lagi sekolah. Amin. Bisa digunakan sebaik-baiknya. Amin. Iya. Terima kasih banyak. Ya. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Melakukan yang terbaik. Sahabat berbagi rezeki, kali ini Ali Zainal telah menyamar menjadi tukang asongan dan siap untuk mencari target. Akankah ia menemukan orang yang ikhlas membantunya hari ini? Yuk kita ikutin perjuangannya. Jualan tisu ya, Maya? Iya. Oh, susah sekarang dagang makanan, Ma. Ganti usaha kali, Ma, saya, Ma. Ada saran nggak, Ma, di sini, Ma? Dagang apa, Ma, saya, Ma? Ma? Ya, mau banyak ngomong, kan? Ya, maaf ya, Maya. Saya keliling lagi ya, Ma, ya. Assalamualaikum, Be. Aduh, udah mau hujan ya. Be, numpang duduk ya. Kemarin banjir gak ke sini, Be? Dari tadi saya keliling, parah banget ini. Hari ini saya gak dapet. Kagak laku, apa bagaimana ini ya? Makanan ya, udah kagak laku kali di sini, ya? Sama aja dah, apalagi saya dagang. Saya bingung sih. Saya biasanya jualan begini mah naik apa ngikut itu sekali langsung laku. Dari jam 1, jam 12 habis zuhur. Bapak mah dari jam 4 pagi ke 5 pagi. Habis zuhur sampai sekarang. Allahu akbar. Ya Allah. Apa? Iya. Tapi ya makanya kita ikhtiar ya. Benar. Iya. Tadi kadang-kadang tadi nyewe tuh. Beli 1. Ya Allah, rezeki banget. Itu mana namanya rezeki dari Allah ya, lagi ada yang tahu ya? Iya. Yang penting kita ikhlas sih. Ikhlas aja. Saya juga begitu. Kita mau usaha buat anak bini kan. Biar anak bisa makan, bini bisa makan. Iya. Orang kadang-kadang minta ya terbagi. Kalau memang dia ambil. Ya Allah. Bener, Bapak mah gak akan. Emang anaknya Bapak? Anak Bapak ada berapa? 6. Ada 6? Terus Bapak yang mau ngurusin anak yatim? Mantu saya juga. Assalamualaikum. Oh mantu? Katanya rumahnya banjir emang? Kagak? Waktu banjiran habis rumah, rendam.
Rumahnya habis kerendam. Iya, kerendam kemarin ini di bawah. Ya Allah. Lah barang-barang semuanya hilang dong. Apa gimana? Ya. TV. TV mah selamat dah. Kulkas daripada anu tapi bisa diangkat lagi. Naiknya pas malam kan ya hujannya ya? Sore jam 4 air nggak ketahuan, malamnya naik. Mau ngopi? Hah? Mau ngopi? Ngopi? Mau nggak? Diduin? Ya, ntar saya kagak enak lah. Nggak apa-apa. Ngopi mau nggak? Jangan-jangan udah, jangan biar. Bapak ngomong gak apa-apa. Ini dagang-dagang begini nih kagak ada berkahnya kayaknya udah ya di sini. Dagang berkah. Enggak, maksudnya kagak ada yang beli lu udah susah-susah banget. Ya kan isian namanya. Kadang-kadang ya. Ada orang beli ya, kadang-kadang ada orang ngejek juga sama kita. Oh. Jangan. Ya Bapak mau udah aman. Mbak, Bapak kan tinggalnya di sini. Nah. Kalau percaya sama saya, kalau misalnya saya minta 30.000 gitu. Nanti saya balikin gitu. Percaya? Hah? Gotong kos aja deh, nanti saya begitu laku saya kembali lagi gitu. Saya kasih. Ya Allah. Demi Allah saya kasih. Kan bapak, emang hari ini udah dapat uang emang? Amin dapat. Hah? Saya kasih. Ah, seriusan ini bapak? Demi Allah. Allah yang tahu. Makasih, Be, ya. Tapi, Babe, hari ini emang udah dapat berapa? Ya, ini udah. Pokoknya kita bagi dua aja. Ya Allah. Ini ikhlas, ya, Be? Ikhlas, Babe. Tapi kalau saya mah kalau diginin, saya balik lagi, entah. Ya, ini akhirat, Babe. Ikhlas.